Yo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di jam 9 persis ya friend, sampai di Frasimantoro. Kalau jalan perut lapar itu nggak nyaman friend, jadi harus sarapan dulu seperti ini. Karena konsep kita itu hanya melaku-melaku sak kenane, jadi nggak usah punya target, sarapan dulu di sini friend. Nah ini sementara ketua rombongan ini gantian. Nah, ini sambal apa pak jenenge pak? Sambal bawang ya ini. Ini Pak Haji lahap banget. Nah, halo Pak De, entek Pak De. Ya. Sudah ambil sambal 2 kilo. Wah, 2 kilo. Ini friends, request. Mantep, rasanya. Ini cilik alami. Nah, ini salah satu peserta yang paling cantik ya ini. Satu-satunya. Nah friends, setelah 20 menit having breakfast di Frasimantoro, sekarang waktunya untuk masuk di jalur JLS, adalah jalur yang hampir dikatakan bebas hambatan yang ada di Kabupaten Wonogiri, kebanggaan Wonogiri. Meskipun sebenarnya ini sudah diawali dari Kabupaten Kebumen masuk Wates, kemudian sampai di Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Trenggalek, dan sampai di Tulungagung. Ini adalah jalurnya seperti ini friends. Jadi khas ya, mau lari berapa kilometer per jam ini bisa terlampaui ya. Sementara saya menggunakan Setia Supra 125X ya, DD. Ya, rata-rata 70 km per jam. Ini agak kenceng karena tadi ketika saya siapkan kamera, teman-teman sudah ngacir di depan. Ini kira-kira 10 menit berikut di depan, sampai di Kecamatan Giri Woyo. Ini ada Pak De Mardi. Ya. Sudah di bagian depan saya persis ya. Kemudian di depannya itu ada Pak Srianto. Nah, ini dengan istrinya. Ini ada Pak Seni sebelah kiri ya, pakai jaket biru. Dan masih banyak yang lain, kita kejar perlahan-lahan friends. Sambil mengabadikan momen di jalan. Nah, ini. Itu Pak Narno ya sebelah kiri. Halo Pak Narno. Nah, ini Pak Susanto biru. Nah, ini juragan atau ketua touringnya Pak Samiarso. Nah, ini Pak Srianto. Oke. Nah, ini Pak TW dan Pak Bambang menggunakan Yamaha yang bersisi paling gede di teman-teman touring kali ini. Yuk lanjut ke Pantai Klotok. Nah friends, karena kami semua penggemar touring ya, jadi memang momen-momen yang seperti ini yang paling asik ya. Sengaja saya ambil gambarnya dengan cara menyalip teman-teman, kemudian juga dibiarkan menyalip seperti ini ya. Jadi saya bisa melihat satu persatu ini ya, pergerakan dari teman-teman yang rider ya. Ini santai banget. Ya karena memang kali ini adalah jenis touring yang tidak direncanakan secara matang ya friends. Artinya dadaan, semi dadaan. Sehingga yuk kita keluar bareng-bareng, makanya peserta touring kali ini juga tidak terlalu banyak, hanya 11 orang. Biasanya sampai 35, bahkan pernah 41 teman. Nah ini. Tetapi anyway ya, karena ini santai ya, treknya juga tidak jauh dari posko kita ya. Ya posko kita di SMP Negeri 1 Wonogiri, kurang lebih 60 km dari base camp menuju ke spot pertama di Pantai Klotok. Nah memang kegemaran, keasikan, ya itu ada di jalan ini, namanya touring friends ya. Nah sekarang sudah masuk di kiri belah ini perempatan, ambil yang kanan friends menuju Kecamatan Paranggubito. Kalau lurus itu di Pacitan tadi, ambil kanan ini masuk di Kecamatan, sekali lagi adalah Paranggubito, di mana ini suatu kecamatan yang Pantai Klotok berada friends. Nah friends, setelah masuk jalur ke Paranggubito, nah ini sudah nampak kelihatan asiknya ya.
Jadi jalannya hot mic, halus, kemudian sepi, jalannya berkelok-kelok naik turun seperti di depan saya ini. Asik. Dan sampai di pertigaan Parangbukito arah ke pantai Klotok. Nah, yuk. Nah, friends, sampai di sini ambil jalur yang ke selatan atau ke kanan ya. Karena kalau yang lurus tadi itu ke pantai-pantai arah Pacitan, contohnya adalah Pantai Banyunibo, kemudian Pantai Buyutan, kemudian Sungai Maron, kemudian Watu Karung, dan seterusnya. Masih lumayan jauh, dari sini masih 20 kiloan. Maka Pantai Klotok itu ambil yang kanan ke selatan, jalurnya seperti di depan. Oke, semangat! Gaskan, Besti! Oh ya friends, Pantai Klotok dari kecamatan tadi ketika kami berhenti ya, itu jaraknya tidak jauh, kira-kira 6 km. Jadi ditempuh sekitar ya 10 menit sampai 12 menit sudah sampai di loket Pantai Klotok. Nah, semakin ke pantai ya, khas banget ini, asik banget ya pegunungan di Kabupaten Wonogiri sektor selatan ini. Seperti ini friends. Dan asiknya lagi, saya bisa mengambil momen ya, video dari belakang teman-teman seperti kali ini. Nah, ini ada Pak Narno ya, menggunakan Vixen, Yamaha Vixen. Nah, ini masih halus ya, sampai di pantai. Ini adalah keunggulan dari Pantai Klotok, adalah jalurnya sangat oke untuk dilalui. Net ya, dan udara ini belum begitu panas karena sekitar pukul 9.30 pagi. Nah, meskipun hanya 11 orang ya, friend, tapi kalau bareng-bareng kayak gini seperti kompak banget ya, asik ya. Nah, ini pohon kiri kanan ini jati, dipenuhi jati di pegunungan berbatuan khas pantai. Ini tanjakan lumayan, friends. Nah, ini pasangan satu-satunya itu, Pak Srianto dengan istrinya. Nah, di jalan ini seperti milik kami ya jalannya. Belum berpapasan ya. Nah, ini mulai selfie-selfie di sini ya, ngambil video dan seterusnya. Dan ini dimungkinkan karena jalannya sangat sepi, friend. Nah, ini hati-hati, depan ada mobil. Nah, seperti ini ya, friend. Nah, yang perlu diperhatikan sebagai rider ya, meskipun kita asik di jalan seperti ini, tapi harus hati-hatinya 100%. Jangan lengah karena seperti ini tadi ya, jadi hampir nabrak cherry yang ada di depan jalan berpapasan. Sampai di Pantai Klotok. Friend, ini sampai di loket ya, di antara dua pantai. Kalau kita lurus ke depan itu ada di Pantai Lama yang sudah terkenal di tahun 70-an, yaitu Pantai Sembuana. Sekarang saat ini kami akan ke kanan, friend, yaitu di Pantai Klotok yang baru ngetrend dan viral. Oke. Okay. Pantai Klotok, 600 meter. Oke, friend, di Pantai Klotok ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya, cuma ini baru diviralkan dan dibangun. Nah, jalan akses ke Pantai Klotok ini memang belum sebaik akses pantai yang lain. Nah, pergunungan jalannya, friend. Nah. Friend. Depan sudah kelihatan Pantai Klotoknya, friend. Wow, keren banget!
ya, ini baru proses pembangunan tapi sudah diviralkan, friend. Ayo kita viralkan rame-rame. Nah, ini akses ke sana bolehnya hanya jalan kaki ya, nanti kita jalan kaki. Oke, okay, welcome Pantai Kloto. Oke, di sana boleh parkir, di sini juga boleh parkir. Coba kita ke sana dulu ya, Len. Ternyata di sini sudah dibangun gazebo-gazebo dan ada kafe-kafenya ya. Jajanan di sini seperti ini. Keren. Dan kita coba naik ya, di atas ada apa ya, friend? Kita udah sampai di Pantai Kloto. Pantai Kloto alias Turing. Turing tipis-tipis bersama kakak-kakak SMP 1 Wonogiri. Halo Kak. Halo Kak. Pantai Kloto dekat Buleleng. Halo sayang. Pantai Kloto dekat Buleleng. Berasa di Bali ya, Kak? Iya, pekerjaan. Ini pada Pantai Kloto sebelah baratnya pantai bagian udara. Ini Pantai Kloto sebelah baratnya Pantai Pandawa. Tunggu sebelahnya Kelutuan, rombongan kami. Stop dulu ya, friends. Vlog perjalanan kami dari Kota Prajimantoro menuju Pantai Kloto yang lagi viral. Tunggu ya. Vlog berikutnya tentang explore tentang Pantai Kloto itu sendiri. Yuk. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.